Yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Konawe yang sempat hadir pada kesempatan ini, yang terhormat semua pengurus PBPPSI Sulawesi Tenggara yang sempat hadir, yang terhormat Kabid Perwasitan Kabupaten Konawe, yang kami hormati Ketua Klub PBPSI dan kualitas atlet bola voli Kabupaten Konawe yang handal, yang mampu berdaya saing di tingkat klub provinsi Sulawesi Tenggara maupun nasional dan bahkan tingkat kegiatan. Kegiatan Floro Cup 1 ini adalah kejuaraan terbuka antar klub putra dan putri yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dimulai tim putra perwakilan dari Kota Kendari, 6 tim putra dan 5 tim putri dari Kabupaten Muna Barat yang terjauh, 1 tim putri. Jumlah atlet yang terlibat dalam kegiatan ini banyak. Panitia dan masyarakat, mohon kiranya Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara berkenan membuka kegiatan kejuaraan bola voli Open Turnamen. Pembacaan sumpah wasit dan janji atlet. Bertanding dengan sportivitas, berjiwa kesatria dan menjunjung tinggi kebesaran ditentukan oleh wasit atau juri dalam kejuaraan Open Turnamen antar klub Sulawesi Tenggara Floro Cup 1 tahun 2022. Sambutan pembina upacara sekaligus membuka kegiatan Open Turnamen Floro Cup 1 tahun 2022. Barisan diistirahatkan. Barisan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Salam sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam olahraga, sehat. Thank you.
Ya, saya hormati anggota DPRD Kabupaten Konawe Dapil Sampanara yang hadir pada sore ini. Ya, saya hormati anggota Forkopimda Kabupaten Konawe yang diwakili oleh Pak Bung Konawe. Ya, saya hormati Camat Sampara atau diwakili Pak dan Ramir Sampara bersama Kapolsek Sampara yang sama saya hormati, para kepala desa yang hadir pada sore ini, se-Kecamatan Sampara yang hadir. Ya, saya hormati Kepala Biro Kesra Pemda Provinsi yang diwakili oleh Kabak Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga bersama Sekretaris Kormi Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus sebagai pengurus PBSI KONI Sulawesi Tenggara. Ya, saya hormati para ofisial dan manajer tim putra putri bola voli yang mengikuti Open Turnamen Gelora Cup pertama bersama para atlet yang sama saya banggakan dan seluruh hadirin undangan yang berbahagia. Mari kita bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari ini kita senantiasa diberikan segala kekuatan dan kesehatan sehingga kita dapat menghadiri acara pembukaan Open Turnamen Bola Voli Putra Putri se-Sulawesi Tenggara Gelora Cup yang pertama yang insya Allah akan berlangsung selama kurang lebih 9 hari. Tadi panitia melaporkan mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Ini sudah tanggal 11, berarti tanggal 11 sampai tanggal 19. Yang diikuti oleh 16 klub se-Sulawesi Tenggara. Kepada seluruh klub-klub bola voli putra putri yang hadir pada sore ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat berlaga di arena Gelora Cup yang pertama ini. Luar biasa lapangan bola voli dalam rangka Open Turnamen Bola Voli Putra Putri se-Sulawesi Tenggara. Saya juga baru pertama untuk hadir dan melihat secara langsung. Luar biasa oleh sponsor dan tuan rumah dari CP Cahaya Konawe. Ini saudara kita Felda Saidin BM Sarjana Hukum bersama seluruh jajarannya yang insya Allah telah mempersiapkan kegiatan-kegiatan Open Turnamen Bola Voli Putra Putri se-Sulawesi Tenggara Gelora Cup yang pertama. Kemudian Bapak Ibu seluruh undangan hari ini saya muliakan, saya sebagai pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus juga pembina KONI Komite Olahraga Nasional Indonesia Sulawesi Tenggara dan sekarang saya sebagai Ketua Umum Pengurus Daerah KORMI Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Sulawesi Tenggara mengucapkan selamat kepada semua peserta bola voli putra putri turnamen Gelora Cup pertama ini. Semoga kita jadikan arena Gelora Cup pertama ini sebagai arena untuk kita bertanding meraih prestasi. Kebetulan bola voli di bawah binaan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Konawe maupun tingkat provinsi dan di bawah pembina secara khusus dari pengurus daerah PBSI Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia di tingkat provinsi maupun Kabupaten Konawe. Saya tahu persis para atlet-atlet kita yang ada di ITI maupun dari pembina olahraga baik KONI maupun pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi. Ini barangkali pesan-pesan yang dapat kami sampaikan pada sore ini dan selamat berlaga dan mudah-mudahan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa akan selalu memberikan rahmat amin. Dan akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Open Turnamen Bola Voli Putra Putri Gelora Cup pertama se-Sulawesi Tenggara pada hari ini bertepatan dengan hari Minggu tanggal 11 September 2022 bertempat di arena Bola Voli Gelora Kabupaten Konawe Kecamatan Sampara. Saya buka secara resmi. Salam olahraga. Bilahi fi sadar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada pembina upacara, hormat rak. Perkenankan saya memandu doa ini berdasarkan keyakinan umat muslim, dan bagi yang non-muslim dipersilahkan untuk menyesuaikan. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimil azimi sultani hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka pembukaan Open Turnamen Bola Voli Putra Putri Pulau Rokab 1 tahun 2022. Semoga kegiatan ini tercatat sebagai amal ibadah kami kepadamu. Ya Allah, kami yakin dengan sepenuh hati bahwa kekuasaan meliputi segala yang berada di langit dan di bumi, yang nampak dan yang tidak nampak. Engkau berkuasa menciptakan, dan engkau pula yang berkuasa untuk mengatur. Ketua Umum kepada Ketua Bidang Pertandingan.